Banyak hal yang kita lewati dan tentu banyak hal yang harus kita pelajari. Belajarlah dari bulu ketek. Belajarlah dari bulu ketek. Walaupun selalu terhimpit, tapi tetap tegar, bertahan, dan tetap tumbuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar semuanya? Semoga selalu baik-baik saja ya. Sebelum kita lanjutkan video ini, marilah kita berdoa sama-sama agar Tuhan Yang Maha Esa membuka pintu hati teman-teman agar mau menyimak dengan baik sampai selesai. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Hidup tak semulus aspal jalan raya yang baru jadi. Seiring berjalannya waktu, aspal akan mulai retak dan berlubang. Begitu juga dengan kehidupan yang akan menemui bermacam-macam masalah baru. Mulai dari urusan pribadi, dengan rekan kerja, sekolah, saudara, keluarga, dan bahkan orang lain. Persoalan yang kian menumpuk sudah pasti membuat kita merasa sedih, kalut, dan tak bertenaga. Saat hal itu terjadi, bukan hal yang mudah untuk menumbuhkan semangat lagi. Kita perlu memulai dari diri sendiri, sebab tidak ada orang yang bisa membuat bahagia jika bukan hati kita sendiri. Hidup tak perlu selalu serius, guys. Hidup juga butuh tawa dan canda supaya tidak stres. Nice. Oke, tak perlu lama-lama. Sebenarnya Dam Yul-Yul mau ngoceh apaan sih? Yuk, pantau terus video ini sampai habis ya. Apa yang hendak kita lakukan di setiap hari kita, maka kembalikan pada diri kita. Kita mau malas, mau rajin, semua kembali pada diri kita. Ingat, sang motivator dan pembicara ternama pun belum menjamin kita akan jadi rajin. Ya kan? Ingat, motivator dan pembicara tak dapat membuatmu rajin bekerja. Hanya cicilan tagihan yang mampu. Banyak hal yang kita lewati dan tentu banyak hal yang harus kita pelajari. Belajarlah dari bulu ketek. Belajarlah dari bulu ketek. Walaupun selalu terhimpit, tapi tetap tegar, bertahan, dan tetap tumbuh. Sebelum mengakhiri video ini, izinkan aku mengatakan bahwa kita semua memiliki kesamaan. Kalian tidak mengerti apa yang baru saja aku sampaikan, dan aku pun sama. Terima kasih, semoga hari-hari kalian selalu menyenangkan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.